Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Paijo di Paijo Channel ya lor ya. Oke, dulur-dulurku dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar ya lor ya. Oke, dulur-dulurku sudah ngopi apa belum? Kalau belum ngopi dulu ya lor ya. Yang jomblo bikin sendiri, yang sudah punya istri ya minta istrinya. Jangan lupa sebatnya ya lur ya. Oke, dulu-dulu langsung saja. Jadi di video kali ini saya mau ngecat tangki cap steel basic Mega Pro ya lur ya. Ini mau diwarnai grey metallic semu-semu kuning ya lur ya. Untuk nanti ada grafisnya sedikit. Dan ini sudah kita epoksi dan kita amplas ya lur ya. Untuk amplasnya pakai grit 600, pakai air, pakai sabun. Dan ini sudah halus. Langsung kita habis ini tembak warna hitam ya lur ya. Oke lur, langsung saja kita ke proses pewarnaan hitamnya. Oke lur, untuk pengecatan jangan lupa pakai masker ya lur ya. Nih, jangan lupa pakai masker ya, cintai paru-parumu ya lur ya. Oke, jadi di proses warna hitam ini kita pakai produk dari laba-laba dan rasio perbandingan 2:1 ya lur ya. 1 cat 2 thinner. Dan thinnernya saya pakai ND Super ya lur ya. Untuk spray gun saya memakai R3 Meiji dengan setelan angin kisaran 30-50 PSI ya lur ya. Kita atur sendiri keenakannya itu bagaimana. Tiap orang kan berbeda-beda. Oke lur, jadi kita mulai dari yang tepi-tepian seperti ini. Kita cat tipis-tipis ya lur ya. Oke lur, langsung saja kita percepat. Oke lor, untuk langkah selanjutnya kita beri isolasi dulu. Kita buat grafisnya ya lor ya. Ini sesuai permintaan yang punya. Dan ini warnanya mohon maaf belum ada videonya ya lor ya. Lain kali nanti kita bisa oploskan lagi. Oke, untuk rasio masih sama, regen masih sama ya lor ya. Thinner juga sama. Oke, jadi dasaran hitam ini untuk tujuannya biar cepat nutup ya lur ya, untuk catnya ini, karena basicnya memang dibuat untuk lebih gelap. Oke lur, kita mulai dari tipis-tipis seperti pewarnaan hitam tadi ya lur ya. Oke, langsung saja kita percepat. Oke, tahap selanjutnya ini kita lepasi dulu isolasinya ya lur ya. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Untuk isolasi yang sudah kita bentuk grafis dan kita lepas sekarang ini ya lur ya. Dan kemudian lanjut untuk airbrush tulisan Jab Style ini ya lur ya. Jadi kita membutuhkan bantuan dari stiker yang berbahan kekuatan lemnya itu sedikit atau lemah ya lur ya, jadi tidak membekas
sisa-sisa lem. Oke, jadi seperti ini ya lur ya, ini sesuai selera. Jadi kita taruhnya seperti ini, dan kemudian nanti sisi-sisinya kita kasih isolasi ya lur ya. Usahakan kita tempelkan agar tidak ada rongga kebocoran dalam penyemprotan warna putihnya ya lur ya, untuk tulisan capstilnya. Dan ini penampakannya setelah kita kasih isolasi kertas untuk tidak membuat bercaknya itu kemana-mana ya lur ya. Di sini kita memakai spray gun R3 Meiji sama. Untuk triknya ini kita setelan anginnya kita kecilkan, dan untuk penyemprotannya kita pelan-pelan ya lur ya, karena nanti bercaknya atau kabutnya itu bisa kemana-mana kalau tidak pelan-pelan. Dan usahakan untuk isolasi kertasnya itu rapat ya lur ya. Oke lur, kita lakukan pelan-pelan seperti ini. Langsung saja kita percepat ya lur ya. Oke lur, untuk hasilnya seperti itu ya lur ya, tulisan capstilnya. Jadi dengan bantuan isolasi bisa rapi. Dan sekarang kita lanjut proses finishing clear coat. Clear yang saya pakai di sini Dana Gloss Flash Clear dengan perbandingan 4:1:20% untuk thinnernya ya lur ya. Oke, untuk pengaplikasiannya nanti kita lakukan 3 lapis pengkliran ya lur ya. Untuk lapis pertama kita fokuskan ke bagian grafis-grafisnya, dan untuk lapisan kedua dan ketiga nanti untuk yang ketiga untuk penebalan ya lur ya. Oke, jadi di sini kita memakai spray gun Aurita K350 ya lur ya. Jadi untuk setelan anginnya kita taruh di 30-60 PSI, di settingan yang enak saja ya lur ya, kita kira-kira sendiri. Kalau ada regulator ya bisa disesuaikan. Oke lur, langsung saja kita percepat. Oke, dulur-dulurku, untuk hasilnya mungkin seperti ini ya, kurang lebih ya lur ya. Hasilnya seperti ini, pengecatan tangki capstil dengan grafis simple. Untuk pengkliran 3 lapis hasilnya seperti ini. Ini bayangan saya kelihatan ya lur ya. Dan partikel metaliknya ya muncul. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, ambil sisi positif ya lur ya. Untuk negatifnya ya jangan ditiru. Jadi tirulah yang positif-positifnya saja. Oke lur, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment yang mau ditanyakan ya lur ya. Sekian, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.